kita bus. Siap persiapan yang akan. Masih nyambung ada rantainya dah. Kiri masih ada kendaraan, mohon izin kondisikan di sebelah di sebelah mobil motor monitor lanjut mohon Pak Dirut PT KAI mendekat kembali ke tenda, mohon izin dilokasikan Bapak Dirut PT KAI mendekat tenda. Mas mau siapa mas? Mas mau kemana? Kalau gitu sebelah sana coba. Sebelah sana. Oh, di atas. Oke, kita Wah, ternyata masih nyangkut guys, mau dipotong dulu kembali di las. Masih nyangkut ternyata guys. Iya, Pak. Jadi posisinya irung panjang. Iya, jadi kageser pun iya sih nama. Aduh. Korbannya yang baru masuk dalam empat ada yang mati sama seperti kita lupa. Nah, iya, mantep maju lah. Emang kau cuci nanti di dia. Kemudian. Oh, di tansinya merah. Oh, tansinya. Jadi, ianya. Saya nggak bisa baca komen satu-satu. Saya akan jelasin lagi kronologinya. Saya akan jelasin lagi. Oke, saya akan jelasin lagi untuk kronologinya ya. Oke, siap gak? Pada siap gak? Saya akan jelasin lagi kronologinya nih. Yo. Saya jelasin lagi ulangan. Oke, siap. Oke. Pada hari ini, tanggal 5 Januari tahun 2024, pada pukul 6:03 pagi waktu Indonesia Barat, telah terjadi peristiwa yang sangat tidak diinginkan oleh para pecinta kereta, yaitu PLH antara kereta api Turangga KA65 dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan stasiun Bandung yang ini, ya, kereta api KRD lokal Bandung Raya dari stasiun Padalarang tujuan stasiun Cicalengka. Oke. Nah, kronologinya pada kenapa bisa kayak macam kayak gini? Ini tuh kereta lokal Bandung Raya ini dia ditahan sinyal
stasiun Cicalengka tuh sinyal mukanya ya tuh. Sinyalnya itu ya tuh. Saya lihatin sinyal mukanya tuh. Jadi sinyalnya itu enggak ngangkat ke atas, jadi tetap lurus. Enggak tetap kayak gini ya. Tetap enggak ngangkat sinyalnya. Nah. Itu otomatis kan berarti kalau misalkan ini sinyal ngangkat ya maju, kalau sinyal enggak ngangkat ya enggak maju lah. Jadi dan tiba-tiba terjadi miskomunikasi antara pihak stasiun. Dan kereta api Turangga pun dia tuh melintas langsung stasiun Cicalengka tuh telah sinyalnya enggak ngangkat tadi. Lepas stasiun Cicalengka kemungkinan besar enggak akan terjadi peristiwa macam kayak gini. Pasti berhenti di stasiun Cicalengka atau masuk jalur belok. Nah, kalau misalkan enggak terjadi seperti ini mungkin ini masuk stasiun Cicalengkanya mungkin bisa aman. Mungkin karena ini pihak stasiun Cicalengka enggak tahu atau apa miskomunikasi. Nah, sinyal kan otomatis ngangkat dong ke arah barat ini. Turangga melintas langsung. Nah, tiba-tiba juga enggak ada yang tahu ibu-ibu. Nah, bahwa kereta ini akan tabrakan. Makanya penumpang KRD pada banyak yang turun. Jadi peristiwa ini terjadilah macam kayak gini. Dan untuk kereta lokal Bandung Raya mengalami kerusakan yang sangat parah untuk di lokomotif dan kereta makan pembangkit KMP berapa ya gak tahu juga rusak. Parah ini lokomotifnya juga kemungkinan besar akan dirucat alias diapir atau dibongkar ya. Jadi gak bakal bisa berdinas lagi. Untuk lokomotif dinas kereta KRD lokal Bandung Raya ini memakai lokomotif CC201777 depo induk Cirebon, lokomotif vintage generasi ke-4. Dan lokomotif KRD ini kemungkinan harus beristirahat dengan tenang dan tidak bisa melanjutkan dinas lagi karena kerusakannya cukup parah ya, gak bisa diapa-apain. Udah, selamat beristirahat untuk lokomotif Fintech ke-4 dengan nomor seri CC201777 depo induk Cirebon. Selamat beristirahat sampai bertemu di malam waktu kemudian ya. Dan untuk lokomotif kereta api Turangga mengalami kayak apa tuh namanya itu miring kayak gitu, jadi anjlok juga ya, anjlok sama miring. Untuk lokomotif Turangga alhamdulillah masih aman. Dan untuk pamasinis juga di kereta api lokal Bandung Raya, asisten sama masinis gugur dalam dinasnya. Sementara untuk security di kereta api lokal Bandung Raya juga gugur. Dan untuk yang gugur di dinas di kejadian ini di kereta api Turangga hanya satu aja, yaitu pramugaranya gugur kena bordes, kejepit bordes. Gak tahu di eksekutif berapa kena jepitnya. Ada fotonya, saya tidak dilihat ya. Jadi meninggal ada 4 orang. Ya, jadi yang meninggal yang gugur itu ada 4 orang. Gugur dalam tugasnya ada 4 orang. Dan yang paling banyak yang gugur yaitu di KRD ini ya, kereta lokal Bandung Raya ini. 3 orang yang gugur dalam dinas dan satu orang enggak. Itu pramugara juga jepit bordes. Evakuasi senang mulai. Jadi yang ada koin terbagiin koinnya kamu. Ini bersihin dulu ya di Bandung. Di Bandung. Bawa ke Yogyakarta. Kalau misalkan udah parah. Udah
dekat bahaya kalau dekat, Pak. Dan juga kalau terlalu dekat juga di ujung enggak luas lihatnya. Kita di sini aja ya. Murai, makasih udah menjadi teman dulu kan perung. Di sini enggak. Sini mah di Bali. Sini mah enggak ngangkat, jangan ngangkat jadi itu. Tapi itu yang itu lah kok. Jadi itu yang Pak Jirian. Kronologinya udah di-share kok, udah di-share. Oh, orangnya watak banget deh, Pak Julian. Akhirnya itu aja kabina, oke. Pak Julian, Pak, menjauh mau. Halo, Wakbar. K3 09 depo untuk Bandung. K3 ini dulunya pernah dipakai Pak Sundan. Iya, iya, human error. Ya, bentar ya. Sip. Tahu. Iya, emang pelat, Mang. Pas nabrak itu pelat sampai dari ayah-ayah bisa hancur belakang. Nah, sudah mulai pengangkatan, guys. Kita adu banteng. Eta domba kuring sing ngadue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channelnya Rumah Rama Romi. Ini lagi proses penarikan, guys, dari gerbong yang paling belakang KRL Turangga dari Cibatu menuju Bandung, Surabaya, guys. Nah, ini mungkin adalah 15 meter lebih dekat ya posisi gerbong yang terakhir dari kereta api. Sudah mulai ditarik, guys, dibawa ke stasiun Haur Pugur. Posisi yang dari depan masinis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hancur berat, guys. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi laka seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya turut berduka cita yang sangat mendalam, guys, buat kedua masinis yang dikabarkan meninggal di lokasi kejadian. Mudah-mudahan husnul khatimah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk keluarga diberikan ketabahan, guys. Bau solar apa? Untuk proses evakuasi
nanti kita tunggu aja guys. Mudah-mudahan proses evakuasinya berjalan lancar dan semoga cepat selesai guys untuk keretanya dibawa kembali ke semula. Tepat dari tanggal 5 Januari 2024 hari Jumat jam 6 pagi menurut kesaksian warga. Tadi sempat saya udah upload guys kesaksian warga, silahkan dicek aja ya di konten yang lain, di konten YouTube Rumah Nomor. Amin ya Allah. Dan menurut kesaksian warga, posisi kereta api lokal ini yang dari arah Bandung menuju Cicalengka mulai masuk, sedangkan ini baru keluar dari stasiun. Dan katanya ini terlambat sekitar 6 menit. Kemudian sinyal yang di depan itu tuh kelihatannya, bentar, zoom dulu dikit. Nah, sinyal yang itu nampaknya nggak berjalan atau gimana ya. Tahu-taunya udah langsung off. Posisi kereta api yang turangga ini sudah mulai agak mempelankan ya laju kendaraannya, atau laju keretanya masinis udah mulai pelankan ya, sedangkan yang dari sana melaju cukup lumayan kencang menurut kesaksian warga, antara 70 dan 60 km per jam. Setelah itu terjadilah tabrakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya saya cukup turut berduka cita yang sangat mendalam kepada kedua masinis yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga Allah tempatkan di tempatnya Allah yang baik guys. Tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, yang dari Haur Pogor sudah mulai datang kembali guys. Sempat tadi menarik ke depan. Gerbong yang terguling guys, yang ini nih, posisi gerbong yang terguling ini nih, mau ditarik ya atau mau dikembalikan dulu untuk kesemula, soalnya tadi udah mulai pengelasan, alhamdulillah sudah beres. Mulai melambat guys, mau berhenti.